Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian instrumen. Maksud di sini adalah bahwa data penelitian kita, data analis kita bisa berasal dari kuesioner. Dari beberapa pertanyaan kuesioner itu akan diuji apakah bisa dipakai atau tidak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pengujian instrumen. Misalnya dengan confirmatory factor analysis. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan itu, kita akan menggunakan pendekatan validitas reliabilitas. Pengujian ini bisa dilakukan dengan dua model, yaitu melalui SPSS dengan menu reliability analysis, yang di sana nanti sudah keluar data untuk uji validitas sekaligus dengan uji reliabilitas. Yang kedua bisa dengan menggunakan analisis korelasi, yaitu dengan metode split half. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas reliabilitas menggunakan model reliability analysis. Misalnya kita punya data seperti ini, bahwa ada variabel D, misalnya sebagai contoh, diukur menggunakan 10 pertanyaan atau pernyataan, 10 item kuesioner untuk variabel D, yaitu D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, dan D10. Jumlah respondennya, jumlah datanya ada 45. N-nya 45. Nah, untuk metode reliability analysis, nanti outputnya langsung bisa dipakai untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Syaratnya, uji reliabilitas bisa dilakukan manakala seluruh item yang ada valid. Nah, caranya adalah yang pertama, klik analyze, scale, pilih reliability analysis. Nah, ketika nguji validitas reliabilitas model ini, meskipun nanti ada item pertanyaan lain untuk variabel yang lain, tidak boleh disatukan. Nah, karena tadi ada D01 sampai D10 untuk pengukur variabel D, maka D01 sampai D10 ini kita blok panah kanan sehingga terpilihlah D01 sampai D10 di kotak item. Yang berikutnya ada modelnya. Kita pakai yang model alpha. Nah, yang berikutnya kita klik statistik. Dari sekian banyak yang ada, kita centang di scale if item delete. Klik continue. Klik OK. Nah, dalam SPSS langsung keluar outputnya. Yang kita pakai adalah, meskipun reliability statistiknya dengan kerumbah alfa ini berada di atas, tetapi yang kita lihat adalah yang di item total statistik. Dari datanya, tadi N45 semuanya ada, tidak ada yang kosong. Nah, di sini kita lihat, uji validitas itu dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung terhadap R tabel. Dikatakan valid
jika nilai R hitung dalam AL ini adalah corrected item total correlation yang ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom keempat. Inilah nilai R hitungnya. Nah, ini yang kita bandingkan dengan R tabel. Berapa R tabelnya? Tadi nilai N-nya adalah 45. Kita bisa lihat di tabel distribusi R product moment. DF-nya ini berbeda dengan untuk pengujian yang korelasi. Untuk uji validitas, nilai N-nya, DF-nya itu sama dengan nilai N-nya, yaitu 45. Kita uji pakai yang dua sisi, two-tail. Sehingga diperoleh nilai T tabel sebesar 0,2876. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai R tabel yang akan dibandingkan dengan R hitung. Coba kita kembali ke output kita. Di sini nilai corrected item total correlation, nilai R atau R hitungnya itu 0,435, 0,495 dan seterusnya. Nah, karena nilai R hitung sudah ditemukan, maka satu persatu kita bandingkan dengan R tabel tadi. Misalnya kita contohkan untuk R hitung untuk D01, data yang berasal dari pertanyaan kuesioner 1, 0,435. Nah, 0,435 ini R hitung 0,435 lebih besar daripada R tabelnya 0,2876. Oleh karena itu, kita katakan bahwa item pertanyaan atau data pertama untuk variabel D itu valid. Demikian juga untuk item kedua D02, D03, D04 dan seterusnya sampai D10, seluruhnya telah memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Sehingga kita katakan bahwa 10 item kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel D telah valid. Nah, tetapi sampai di sini belum selesai. Untuk itu, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas yang fungsinya untuk memastikan bahwa item-item yang ada ini memiliki konsistensi pengukuran jika dipakai untuk di tempat lain, objek yang lain yang punya karakteristik yang sama. Nah, kita lihat. Untuk uji reliabilitasnya kita pakai metode Krombach Alpha. Tabel yang reliability statistik. Ada beberapa syarat yang bisa digunakan untuk menentukan apakah reliable atau tidak. Ada yang menetapkan 0,6, ada yang 0,5 lebih ringan, ada yang lebih ketat lagi, ada 0,7 sebagai nilai kritis. Misalnya kita boleh mengambil yang tengah-tengah aja, nilai kritisnya adalah 0,6. Maka dengan data yang ada di output SPSS ini, kita bisa mengatakan bahwa nilai Krombach alpha hitung 0,818 telah lebih besar daripada nilai kritisnya, yaitu 0,6. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa data yang berasal dari 10 item pertanyaan pada variabel D itu telah reliable. Oleh karena itu, maka disimpulkan bahwa
Variabel D yang diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan telah valid dan reliable. Valid karena seluruh nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Reliable karena kerumbah alfanya lebih besar dari nilai kritis, yaitu 0,818 lebih besar dari 0,6. Inilah pengujian instrumen menggunakan model reliability, di mana ujinya menggunakan uji validitas pembandingan R hitung corrected item total correlation terhadap R tabel, sedangkan reliability-nya pakai kerumbah alfa, di mana reliable jika kerumbah alfa lebih besar dari 0,6. Oke, kita lanjutkan lagi. Analisis statistik kita dengan bahasan tentang pengujian instrumen. Kalau tadi kita menggunakan model reliability analysis pendekatannya kerumbah alfa, pendekatan kerumbah, maka kali ini kita akan berusaha untuk melakukan pengujian instrumen, uji validitas, reliabilitas menggunakan model korelasi. Nah, untuk pengujian validitas model korelasi, tadi sama, datanya dari D01 sampai D10, maka di sini harus ditambahkan satu variabel baru, yaitu menjumlahkan atau merata-rata nilai dari D01 sampai D10. Misalnya kita katakan itu sebagai variabel D. Di contohnya sini kita sudah ada variabel D merupakan rata-rata dari D1, D01 sampai D10. Nah, langkahnya adalah untuk menguji korelasi kita pakai analyze, klik analyze, correlate bivariate. Ini bisa kita lakukan satu persatu, yaitu D1 terhadap D rata-rata, D2 terhadap D rata-rata, dan seterusnya. Tetapi kita bisa juga dilakukan sekaligus D01 sampai D10, ini yang akan kita uji. Ujinya pakai dikorelasikan dengan nilai D rata-rata tadi. Oke, langsung aja kita oke. Nah, di sini kita sudah melihat outputnya, banyak sekali outputnya, yaitu output nilai korelasi. Yang kita pakai adalah nilai korelasi antara item pertanyaan dengan nilai rata-rata dari keseluruhan D-nya ini. Nah, contohnya untuk D01 kita peroleh nilai korelasi D0,546. Inilah yang akan kita bandingkan dengan nilai R tabel tadi. Sini. Datanya masih sama 45 sehingga ketemu nilai R tabelnya 0,2876. Nah, dengan melihat nilai R hitung untuk D01 sebesar 0,546, ini sudah lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,2876. Sehingga kita bisa katakan bahwa instrumen variabel D01, pengukur variabel D yang pertama, telah valid. Demikian juga untuk D2, D3, D4, D5, sampai D10. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menggunakan nilai sig-nya, sig to tail. Nah, kita tidak perlu melihat
tabel R tabelnya, tetapi kita hanya membandingkan nilai sig-nya terhadap taraf uji penelitian, yaitu berapa error yang ditolerir. Misalnya kita menggunakan alfa 0,05 atau tingkat kesalahan 5%, tingkat keyakinan 95%, maka dikatakan valid jika nilai sig untuk masing-masing pengukur itu lebih kecil daripada alfa, atau jika error yang terjadi pada penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan error yang diperkenankan. Kita lihat nilai sig penelitian ini untuk D01, data 01 ada 0,000. Kita tetapkan error yang ditolerir adalah 0,05 atau alfanya sama dengan 0,05. Untuk pengukur D01 dapat dikatakan bahwa nilai probabilitas sig-nya lebih kecil daripada alfa taraf uji penelitian, atau 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Karena alfanya lebih kecil daripada 0,05, atau maksud saya nilai sig-nya lebih kecil dari alfa, atau 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka pengukur variabel D yaitu D01 valid. Demikian juga untuk D2, D3, D4 dan seterusnya. Nah, validitas selesai bahwa ke 10 item sudah valid. Maka kita lanjutkan dengan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini bisa kita lakukan dengan jalan split half. Maksudnya adalah ketika ada 10 item pertanyaan dan seluruhnya valid, maka untuk variabel yang ganjil dirata-rata, variabel genap dirata-rata, misalnya variabel ganjil D01, D03, D05, D07, D09 ini dirata-rata, sehingga kita dapatkan nilai D ganjil, nilainya 3,40. Terus untuk pembanding, maka split half yang kedua dilakukan dengan membuat rata-rata item-item genap D02, D04, D06, D08, D10. Di sini ketemu D genap seperti ini. Nah, kalau sudah, karena metodenya korelasi sama dengan yang tadi, yaitu analyze, correlate, bivariate, yang variabel tadi sudah kita pakai, kita blok. Di variabel yang kita blok, kita balikin ke sebelah kiri atau dikeluarkan dari analisis. Nah, sekarang untuk uji reliabilitas kita korelasikan D ganjil dengan D genap tadi, rata-rata item ganjil dengan rata-rata item genap, sehingga masuk ke variabel. Habis itu kita klik OK. Nah, di sini outputnya sudah ada. Kita bandingkan nilai korelasi antara ganjil dengan genap terhadap R tabel yang tadi. Nah, di sini kelihatan bahwa R hitungnya nilai korelasi ganjil dan genap 0,823. Sementara R tabelnya 0,2876. Nah, karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel yang tadi, kita lihat 0,823 lebih besar daripada 0,2876, maka
Variabel D yang diukur dengan menggunakan 10 item pertanyaan itu telah reliable. Atau seperti tadi ketika uji validitas. Cara yang kedua adalah dengan melihat nilai probabilitas atau sig-nya. Probabilitas penelitian ini sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil daripada taraf uji penelitian yaitu alfa 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengukuran variabel D dengan 10 item pernyataan yang telah valid dinyatakan reliable. Oleh karena itu, untuk keperluan analisis yang lainnya, analisis berikutnya, maka untuk variabel D dinilai berdasarkan nilai dari jumlah atau rata-rata item D01 sampai D10. Nah, inilah cara yang kedua, yaitu dengan model korelasi. Demikianlah tadi, kita telah melakukan pengujian instrumen dengan dua metode, yaitu metode reliability analysis dan metode korelasi. Reliability analysis yang kita gunakan adalah dengan pengujian instrumen, khususnya yang berbeda adalah di reliability, yaitu menggunakan kerombak alfa. Sedangkan untuk pengujian korelasi, uji reliabilitasnya kita menggunakan split half. Nah, sebenarnya di samping dengan dua metode yang tadi, masih banyak metode-metode yang lain yang bisa digunakan. Contohnya misalnya, kalau kita lihat, analyze scale reliability yang ada di sini, misalnya kita mau pakai 0, D01 sampai 10 tadi, di sini modelnya bisa bermacam-macam. Ada model apa? Ada model split half, ada Goldman, ada paralel, ada strip paralel, dan seterusnya. Namun demikian, mudah-mudahan dua metode yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Silahkan mempelajari lebih lanjut metode-metode yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kali ini. Sampai bertemu pada bahasan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.